Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula di kebun dan rumput dah bersemak. Rumput dah panjang. Tengok ni pangkal pokok pun. Allahuakbar, sibuknya. Tapi tak apalah. Pokok ubi menjadi jadi. Okey, hari ni nak bagi tahu. Ni dia. Saya dah masukkan anak kita sorong. Ada kawan bagi semalam. Ada 6 pokok nenas yang besar ni dalam pasu dia ni, Baker Josephine. Yang lain tu MD2 lah. Okey, ini sebenarnya yang saya dapat daripada Muar pula Batu Pahat hari tu. Tapi dah bagi kat dia, dia tanam lah. Akhirnya dia pulang balik. Dia bagi kat saya lah, takpelah kau tanam dekat kebun. Jadi hari ni saya nak pindahkan ke tanah. Kita nak bawa ke sebelah sana, jauh di sana. Atas sana nanti sampai. Saya tunjuk ya, insyaAllah. Okey, ini akan jadi kawasan nenas lah. Dalam bahasa Negeri Sembilan, noneh kebun dan lah, noneh. Dia nak tanam noneh dah pula. Kat sini lah. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pokok. Campur ni 6. 10 jadilah. Okey, nenas ni kita tanam selit-selit je. Ini dulu banyak sebenarnya. Dulu ada bergangguan monyet. So habis dipatahkan juga nenas ni rupanya. Okey, tapi hari ni dah nampak makin okey. Nanti kita akan tanam belah sini pula. Mungkin kita akan bawa ke sana, kawasan sini sikit lah. Keliling pokok jambu ni, insyaAllah dia diapit oleh nenas. Okey, nanti saya update lah, from time to time. Okey, terima kasih. Okay, kita tanam nenas di sini ya. Rapat-rapat je ni. Tuan ni tengok ni, Timmy, Zul, tengok ni. Kalau dekat Batu Pahat, cocok tumbal macam tu ya, masuk tenggelam sini tak boleh. Ni kawasan atas bukit lah, kita kena korek. Nampak ni ha. Weh. Kena korek buat lubang. Kalau tidak tak dapat masuk, simpan dalam tanah. Jadi yang lama tu dia. Dulu kecil dia. Besar ni lah. Kecil sikit pada ni. Sekarang dia dah besar macam tu. Okey, ni nenas Josephine. Tapi yang kecil-kecil ni MD2. Ini saja yang sempat hidup. Yang lain telah selamatkan oleh biasalah monyet. Dulu masa tu pokok belum tebang lagi. Okey, jadi kita korek dulu. Korek seperti ni. Kadang kita tanam macam biasalah.